Top of the morning to you, ladies! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cikret Channel. Kali ini kita bermain game yang sedang hit-hitnya atau sedang naik daun, yaitu game Among Us. Yes, sekarang kita menjadi crewmate. Menurut kalian siapakah yang menjadi impostor? Ya, seperti biasa kita harus menyelesaikan tugas-tugas. Apa sih fungsinya menyelesaikan tugas di game ini? Fungsinya yaitu jika total task complete, maka crewmate akan menang. Tapi kalau nggak complete-complete, ya nggak akan menang-menang. Jadi kondisi menang pada game ini tuh ada dua. Pertama, impostornya ditendang. Kedua, tes atau tugasnya selesai semua. Jadi ya bentar-bentar anda sajalah mainnya. Tapi menyelesaikan tugas ini sangat beresiko ya. Sangat beresiko kalau-kalau impostornya tiba-tiba muncul. Nah. Biasa, tugasnya sih gampang-gampang aja, cuma dituan doang. Saya pikir dia impostor. Nah, itu berarti impostornya ada di sana tuh, ada di reaktor. Baru melakukan sabotase. Apakah kita bisa menangkapnya? Tentu saja tidak. Impostor itu bisa loncat-loncat itu lewat selokan atau apa itulah. Jadi nggak akan bisa dikejar kecuali yang impostornya baru main. Nggak tahu bisa lompat-lompat. Ah, ternyata ada yang mati. Tadi ada yang masuk sini ya? Warna apa tadi? Aduh, lupa. Tadi impostornya masuk situ tuh. Aduh, siapa ya? Loh. Belum kasih tahu kok. Udah kayaknya oranye deh. Coba kalian yang bisa dibalikin lagi di pause atau di rewind. Warna apakah itu impostornya? Tadi kenapa ya? Kadang-kadang suka gitu nih gamenya, aneh. Lagi mau nge-vote, tiba-tiba selesai. Tuh. Impostornya lagi sabotase oksigen deplet. Apalah itu. Itu kalau nggak diperbaikin, impostornya auto menang. Jadi kondisi impostor menang itu, pertama ngebunuh semua crewmate. Kedua, sabotase terus nggak diperbaiki sampai waktunya habis. Udah nggak bisa masuk lagi. Masih curiga nih antara oranye atau merah ini. Pokoknya yang warna-warna terang gitu deh. Dan melakukan seperti itu sangat bahaya sekali ya. Tahu-tahu kalau di imposter kita mati. Oh, ada si putih, pantesan. Imposter. Ini memang imposter ya? Tapi muter-muter aja tuh, mencurigakan sekali nih yang oranye. Jadi gimana sih, task-nya sudah selesai semua? Udah atau win? Tinggal menarik
kan win. Yang mati banyak 1, 2, 3, 4, 5. Tuh kan seperti itu. Kalau Anda tidak tahu impostornya siapa, selesaikan saja semua tugasnya. Ah, gak ada orang, keluar aja. Kita cari lagi. Aduh, penuh. Masih penuh. Nah. Tuh warnanya ngejreng, enggak mau tanah kuning. Nanti. Warna merah, coklat. Merah, coklat, coklat. Coklat aja deh. Biar samar-samar. Samar-samar sama bajunya dikira warna merah. Nunggu satu orang lagi nih. Pro, apa pro? Nah, masuk. Jadi 10. Mulai start. Apakah jadi impostor? Ah, tidak. Jadi crewmate lagi. Ayo, seperti biasa kita selesaikan tugas saja. Sampai 20 nih, destroy. Sangat berbahaya sekali ya kalau impostor yang muncul. Nah, dead body muncul. Apa ini? Tak tahu lah. Tidak melihat siapa pelakunya. Tidak melihat mayatnya di mana lagi. Sibuk ngerjain tugas. Hit enemy tendang tuh. No one ejected. Oh, nah, lebih banyak orang yang skip. Nah, ayo kita selesaikan lagi tugasnya. Down that. Ini persen gak ada yang nyelesain tugas ya. Oh, ada tuh dikit. Aduh, ngapain lagi nih? Vented, apaan vented? Purple. Saya tadi warna apa sih? Purple si Katy. Ah, si white aja deh. Biar dia tendang aja. Asal bodoh deh. Impostor atau bukan. Abisnya dari tadi ganggu mulu. Siapa ya impostornya? Selesaikan tugas aja biar kita menang tanpa harus mencari tahu impostor.
Oh, admin. Gesek kartu dulu. Itu kalau imposter gue udah mati tuh. Navigasi. Mudah-mudahan tidak ada impostor. Ini persen gak ada yang nyelesain tugas ya. Aduh, dead body lagi. Yang tadi dituduh imposter ternyata dibunuh. Aduh, kriteria. I am doing tasks on navigation. Jay saja. Mana biru muda ya udah deh. Biar cepet. I saw pork apa? Orang gua sendirian ngarang. Jay. Not impostor. Ya, bodo amat lah. Cet, selesai. Aduh, ini gak ada yang ngejalanin tugas lagi nih. Gimana? Ya udah aja, muter-muter aja nih, Mas. Tugasnya udah selesai semua. Cafeteria. Lower engine. Nah loh, ada bangke lagi nih. Si biru. Aduh, di mana nih? Gak ngeliat siapa-siapa lagi. Gak ada tulis siapa nih yang tadi di storage room. Wuhan saya baru ini lagi kan, imposter nggak bisa dong report. Brown sih. Dari tadi paling sibuk. Kalau ngepick gue semua berarti on. Nah, gue pick aja nih yang nuduh gue nih. They can, gak bisa Ali. Imposter gak bisa report. Ya itu pilihan yang baik. No one was ejected. Aduh, harus muter-muter lagi nih. Mencurigakan yang orang nih. Biasanya impostor itu suka nuduh-nuduh orang di awal. Kan kalau yang bukan impostor ditendang makin mempercepat poster menang. Duh, nggak bisa deket-deket, takut dia impostor. Pink sepertinya bukan poster.
Padahal tadi kesempatan kalau impostor pasti udah dibunuh. Ini antara Oren. Saya mencurigai Oren. Si Ijo ngapain diam terus? Nah, itu warna apa tuh tadi? Pas banget warna oranye dan merah tuh tadi. Warna merah itu ya. Tapi dia yang repot. Apa bisa juga yang diripot? Udah deh, ntar dua ini aja. Kalau ini salah, kita langsung emergency meeting gitu aja. Pin red or orange? Was not the impostor? Ah, berarti yang merah ini. Udah pasti yang merah. Kita nggak usah kemana-mana lagi. Aduh, cooldown lagi. Eh, ping, jangan kemana-mana. Nanti gua dibunuh lagi. Nah. Renier. Ren. Tapi tidak yakin antara oranye atau merah. Apa no? Mau ngapain lu merah? Degan lu pasti. Impostor tekan. Kita berhasil menang di detik-detik terakhir. Oke. Sekian untuk video kali ini. See you on the next video. Wassalam, goodbye. But only if you help. Just by clicking that button down there, you can make a difference in one man with way too big of an ego.